Halo guys, welcome back to my channel Just Like Gaming. Sekarang kita lanjutin untuk map exploring ya, map exploring special chest atau exclusive chest. Kemarin kita udah coba di Black Pearl area, sekarang aku mau coba di Lesion Sport. Okay, Lesion Sport ini area level 5 ya. Okay, untuk special chest ini kalian jadi hanya bisa dapat maksimal tuh 2-3 kali ya, enggak setiap buka chest langsung dapat, enggak juga, paling banyak 3 kali itu waktu kalian buka. Setiap harinya kalian bisa dapat 1-3, gimana hoki-hokinya juga ya. Okay, untuk lokasinya waktu kalian turun dari heli di sini dekat banget. Ini ada heli untuk pulang nanti. Nah, di sebelah helinya kita langsung aja coba lihat, semoga masih ada sih, soalnya ini dekat banget, jadi hampir sering juga diambil sama player lain. Oh damn, udah ada yang mengambil, asik. Udah diambil orang duluan, itu oke, nggak apa-apa. Oke, untuk tempat pertama di sini dan untuk tempat keduanya, jadi di sini ada 3 tempat ya. Oke, kita langsung aja ke tempat selanjutnya, ke Blue Diamond juga ya sama player lain. Kurang lebih di sini. Nanti aku tunjukin untuk lokasi pasnya. Kalian ikutin gua aja dan sini. Ini masih lurus, belokan pertama ke kanan. Astaga. Dan perjalanan ini ke kiri. Strike. Okay. Nah, udah kelihatan juga ya. Nah, ini lokasinya. Untuk yang di Black Pearl area itu kan namanya storage box, untuk yang di Lesion Sport ini namanya red treasure. Jadi untuk setiap kali kalian dapat box kuning kayak gini dapat nama red treasure, berarti itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar exclusive box. Oke, kita coba buka aja. Oh, kita dapat formula sar. Ya, kemudian aku lihat juga di sini ya, ada. Aku belum tahu juga ini apa. Tapi coba kita cek. Oh, reaksi juga sama. Semoga dapat polymer atau film pabrik. Oh, dan ampas. Di sini satu lagi ada ya di bawah, namanya Rare Treasure juga ya. A few moments later. Oh. What? What the fuck? It's okay. Mungkin ini bukan lucknya si like. Oh iya, untuk koordinatnya barangkali kalian nanti mau tulis-tulis, ini ada di koordinat -4583, -18838. Yang di sebelah sini kelihatan juga sih ya, deketan koordinat -4653, -19247. Aduh, sayang banget ya kita nggak dapat hari ini. Oke, kita coba cek yang tempat pertama. Untuk tempat pertama sih lebih sering dapat juga itu sebenarnya, cuman karena dekat heli mungkin orang sekalian lewat sekalian ambil juga itu.
dia lebih sering ngalangin juga sih. Yo, semoga ada. Yes. Kita dapat apa nih? Oke, semoga dapat. Ampas Formula Start sekarang dapatnya ampas pula. Oke, segitu dulu aja video kali ini ya. Like jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan bagiin ke teman-teman kalian ya. Thank you. Untuk namanya yang di Black Pearl Area itu kan A few moments later.